Satu hari Muawiyah ada berkata. Muawiyah ni adalah sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Juga merupakan ipar kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, kata dia, An Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu anna Muawiyah qala Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kharaja ala khalqa min ashabi. Daripada seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an. Katanya sesungguhnya Muawiyah pernah berkata, Inna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam kharaja ala khalqa min ashabi. Sesungguhnya Rasulullah pada satu hari keluar dia ke atas halaqah daripada sahabat-sahabat Nabi. Halaqah ni apa makna? Halaqah ni maknanya duduk macam kita sekarang. Duduk dalam bulatan, duduk dalam satu kumpulan yang kita sebut halaqah. Ada yang panggil dengan halaqah ilmu, ada yang dipanggil dengan majlis ilmu. Duduk berbincang, duduk usrah, duduk sekali ramai-ramai macam kita ni. Nama dia apa? Nama dia halqah ataupun halaqah dalam bahasa kita. Bila Nabi tengok sahabat-sahabat ni duduk macam kita ni, maka Nabi SAW bertanya, faqala ma ajlasakum? Apa yang kamu duduk ni? Apa sebab kamu duduk dalam halqah ni, dalam majlis? Maka sahabat-sahabat Nabi menjawab, qalu jalasna nazkurullah. Kami duduk ni kerana mengingati Allah. Wa nahmaduhu ala ma hadakum lil Islam. Dan kami duduk di sini kerana kami memuji Allah Taala, mensyukuri nikmat Allah Taala yang mengurniakan kepada kami hidayah Islam. Dan kata dia, wa man nabihi alaina, dan apa-apa nikmat yang Allah Taala bagi daripada Allah kepada kami, kami sebut. Tiga sebab sahabat-sahabat ni sebut kenapa yang mereka duduk dalam halaqah, duduk dalam kumpulan, duduk berzikir, duduk ramai-ramai, duduk ni buat apa? Nabi tanya, sahabat jawab, yang pertama, nazkurullah, kami berzikir kepada Allah. Dua, wa nahmaduhu ala hadakum lil Islam. Kami memuji Allah kerana Allah memberikan hidayah kepada kami akan Islam. Wa man nabihi alaina, dan kami duduk di sini sebab kami nak bercakap tentang nikmat yang Allah Taala bagi kepada kami. Nikmat apa? Nikmat diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka kami duduk, kami bincang, kami cerita. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bertanya, Allah, demi Allah, adakah kerana Allah ma ajlasakum illa zakah? Adakah kerana Allah kamu semua duduk di sini seperti mana yang kamu sebutkan tadi? Jawab mereka, qalu wallahi ajlasana illa zakah. Demi Allah, tidaklah kami duduk berhalaqah di sini melainkan tiga sebab tadi. Pertama, berzikir. Kedua, bertahmid. Ketiga, mensyukuri nikmat yang Allah bagi pada kami. Kami duduk ni dengan tiga sebab ni. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam sebut, amma inni lam astahlifkum tuhmatulakum walakinnahu atani Jibril fa akhbarani annallah azza wa jalla yubahi bikumul malaika. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, aku nak khabarkan kepada kamu. Kata dia, walakinnahu atani Jibril.
Akan tetapi Jibril datang bagi tahu kepada aku, fa akhbarani annallahu subhanahu wa taala, malaikat Jibril datang bagi tahu pada aku, Allah taala yubahi bikum al malaika, adapun Allah dan para malaikat memuji atas kamu semua, mereka merahmati, berbangga-bangga dengan kamu semua. Hadis yang saya baca ni tuan-tuan adalah riwayat daripada Imam Ahmad, menceritakan tentang Nabi Muhammad satu hari keluar dan didapatinya sahabat-sahabat Nabi duduk buat halaqah, duduk dalam satu kumpulan. Lalu Nabi pun bertanya kepada mereka, kamu buat apa? Hampa ni buat apa duduk ramai-ramai ni? Kata dia, nazkurullah wa nahmaduhu wa man nabihi alaina. Kami buat tiga benda. Yang pertama, kami berzikir pada Allah. Yang keduanya, kami memuji Allah. Dan yang keduanya, kami menceritakan nikmat-nikmat yang Allah Ta'ala bagi kepada kami dengan sebab diutusnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya muliakan, jadi hadis itu menceritakan bahawa apa yang kita buat sekarang ni, duduk dalam masjid, duduk dalam satu kumpulan, duduk dalam satu halaqah, menceritakan tentang zikir, menceritakan memuji Allah, menceritakan tentang Nabi sallallahu alaihi wasallam, ada diperbuat oleh sahabat-sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam. Satu hari Sayyidina Uthman dihantar surat kepada seorang governor. Di dalam surat tu Sayyidina Umar dia tulis Syaban. Syaban. Bulan Syaban. Jadi governor tadi dapat surat Umar. Governor ni tak tahu Syaban bila. Last year ke, this year ke, next year ke. Umar cuma cakap Syaban. Tapi tak cakap Syaban bila. Tahun lepas ke, tahun ini ke, tahun depan ke. Sebab tak disebut tahun. Sebab kiraan tahun masa itu belum ada. Kiraan bulan ada. Muharram, Safar, Rabiul Awal, sampailah Zulhijjah, semuanya ada. Tahun tu tak ada. Habis tu orang dulu kira tahun macam mana ustaz? Tetap 12 bulan setahun. Tetapi tahun tu tak ada. Kalau gajah menyerang Mekah, dipanggil tahun gajah. Dia ingat yang tu ya. Tahun bila? Tahun gajah. Tahun bila? Tahun dia tu meninggal. Pemimpin dia orang meninggal. Tahun tu. Tahun pemimpin dia orang meninggal. Bila berlaku ni? Tahun perang lah tu. Bila berlaku perang dalam tahun tu, maka mereka panggil tahun perang. Dia tidak ada angka macam kita ni. 1445, 1444, 1446. Tak ada. Bila Sayyidina Umar tulis surat bulan Syaban? Syaban bila? Dia benar ni main datang balik ni Syaban bila ni? Baru Sayyidina Umar kata, kita kena buat kiraan supaya boleh tahu bilakah tarikhnya. Cuma masalah dia nak dikira tarikh tahun tu, nak dikira bila, start pada bila. Mari kita meeting, duduk meeting. Umar, saya mencadangkan tarikh Nabi dilahirkan itu adalah tahun pertama. Tarikh Nabi dilahirkan tu, itu adalah tarikh pertama dikira, tahun satu. Itu cadangan saya. Lain? Umar, ya. Saya mencadangkan tarikh Nabi Muhammad dilantik menjadi rasul itu tahun pertama. Tarikh yang mula-mula dapat Quran, tahun pertama. Ada lagi cadangan? Umar, ya. Saya mencadangkan tahun Nabi Muhammad berpindah ke Madinah itu tahun pertama. Umar, ya. Saya mencadangkan tahun Nabi wafat itu tahun pertama. Ada empat cadangan daripada sahabat untuk memulakan kiraan tahunan.
Ada yang mencadangkan tarikh Nabi lahir. Ada yang mencadangkan tarikh Nabi dilantik menjadi Nabi. Ada yang mencadangkan tarikh hijrah. Ada yang mencadangkan tarikh Nabi wafat. Maka Umar berkata, kalau kita ambil tarikh lahir Nabi, banyak orang yang berbeza pendapat. Bilakah tarikh Nabi lahir? Ada kata tarikh ni, ada kata tarikh ni. So, nak kira tarikh yang mana? Kalau kita ambil tarikh Nabi Muhammad dilantik menjadi Rasul tarikh yang pertama, pun begitu juga. Masing-masing mempunyai pendapat yang masing-masing. Bilakah Nabi diutuskan menjadi Nabi? Kalau kita ambil tarikh lahir, tarikh Nabi wafat, bukankah Nabi wafat itu kesedihan pada kita? Takkan nak ambil tarikh kesedihan sebagai tarikh tahun. Jadi, kata Sayyidina Umar, aku melihat tarikh yang paling sesuai untuk kita ambil ialah tarikh Nabi mula-mula berpindah ke Madinah. Sebab semua orang masih ingat, semua orang masih segar, semua orang masih fresh. Macam mana kita berpindah, sudah berapa tahun kita berpindah? 16 tahun selepas Nabi hijrah. Maka kita semua ingat 16 tahun. Jadi tahun pertama yang kita nak kira, aku ambil daripada tarikh kiraan hijrah. Itu adalah tahun pertama kita. Setuju semua? Setuju. Ini cerita tentang penetapan pengiraan takwim. Satu hijrah. Satu Muharram, satu hijrah. Zikir. Majlis zikir itu ada empat. Ulama-ulama membahagikan majlis zikir empat. Yang malaikat ni ada setengah malaikat yang kerja dia duduk ronda. Mana ada orang yang duduk dalam majlis zikir, malaikat akan menaungi dengan naungan rahmat. Malaikat akan datang kerana doa pada kita yang duduk dalam majlis zikir. Yang mana manusia ni kalau dia berzikir ni, dia sebut nama Allah, dia sebut selawat atas Nabi, tidak ada penyesalan pada dia di hari kiamat. Ada empat. Apa dia? Apabila di dalam majlis itu ada zikir, sama ada dilantunkan secara sendirian ataupun dilantunkan secara ramai-ramai, secara sir atau secara jahar. Itu nama dia majlis zikir. Pas semayang tadi Tok Imam buat apa? Subhanallah, 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 subhanallah. Itu majlis zikir. Ada tak? Dua. Apabila ada yang membaca Al-Quran dan ada yang mendengarnya, ataupun semua baca Quran serentak, maka dia dipanggil majlis zikir. Seorang baca Quran, yang lain dengar. Fastami'u wa ansitu. Dengar, diam dan dengar. Itu majlis zikir. Ataupun ramai-ramai baca Yasin wal Quranil Hakim. Ramai-ramai baca. Maka dia dipanggil majlis zikir. Yang ketiga, yang dikatakan majlis zikir itu apa? Apabila kita duduk di dalam satu-satu tempat dan apabila kita mengajar ilmu, membacakan mereka ilmu yang khusus. Ada kitab dia, ada tajuk dia, ada huraian dia. Maka dia dipanggil majlis ilmu. Yang keempat, yang dipanggil majlis ilmu apa dia? Ada seorang yang memberi nasihat, ada seorang yang memberi tazkirah yang tidak tertentu kepada sesuatu ilmu. Dia sebut secara umum. Dia bukan macam yang tadi. Yang tadi berkitab, bersambung bulan depan, bersambung minggu depan, bersambung besok. Itu majlis khusus. Nama dia kuliah maghrib. Nama dia kuliah subuh. Yang ada kitab, yang bertalaki, yang di sekolah, yang di pondok. Yang mana kita mengadap dengan dia, ambil sanad dari dia, bertalaki dengan dia, bermusyafahah dengan dia. Itu nama dia majlis ilmu. Yang majlis ilmu juga apa dia? One of majlis ilmu. Jadi majlis ilmu ni ada empat, ulama kata. Yang pertama, bila majlis tu ada zikir-zikir. Termasuklah apa? Tahlil.
La ilaha illallah, la ilaha, itu majlis zikir. Dua, yang dibaca Quran, dibacakan Quran, dengar Quran, baca Quran. Sebab tu Allah kata bila dengar baca Quran, diam. Hayati. Diam. Nombor tiga yang dikatakan majlis zikir, bila mengaji, berkitab, berkhusus. Yang kita belajar di sekolah, belajar di pondok, belajar ya, words by words, page by page, baca itu. Satu muka surat, satu muka surat, belajar tu. Majlis ilmu. Dan yang keempat ialah apabila ada dakwah, ada tazkirah, mai tazkirah jemaat ka, mai ceramah agama ka, ceramah perdana ka, maka dia dipanggil sebagai majlis ilmu ataupun majlis zikir. Maka tuan-tuan, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kalau kamu berhimpun di dalam satu tempat yang mana bila kamu duduk dalam majlis itu tidak dibacakan ayat-ayat Allah, tidak ada selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam, nescaya di hari kiamat kamu adalah orang yang menyesal. Jadi kita sekarang duduk di sini, awal-awal tadi tuan pengurusi sebut kita mulakan dengan membaca Ummul Quran Al-Fatihah. Semua baca Quran. Saya pula sambung wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Maka tuan-tuan pakat sambut sallallahu wasallam alaih, maka kita dah selamat. Ada dibaca ayat Quran, ada dibacanya selawat ke atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka tuan-tuan jadilah majlis kita pada malam ni nama dia majlis zikir. Baik, tuan-tuan yang saya muliakan. Kelahiran Nabi sallallahu alaihi wasallam ini, siapa yang doa? Kelahiran Nabi ini, siapa yang minta? Siapa yang dalam Quran Allah Ta'ala ada sebut kepada kita seorang Nabi, yang mana Nabi ini bermohon kepada Allah supaya dibangkitkan seorang Nabi daripada kalangan orang-orang yang berada di Mekah, yang lahir di Mekah, yang menjadi Nabi. Siapa dia Nabi ini? Tuan-tuan boleh rujuk di dalam surah Al-Baqarah ayat 129. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu 'alaihim ayatika wa yu'allimuhumul kitab wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah wa yuzakkihim innaka antal 'azizul hakim. Surah Al-Baqarah ayat 129. Ibrahim, ya, bina semula Kaabah, buat balik Kaabah yang runtuh, runtuh pasal banjir. Kaabah tu berapa kali banjir, kan? Banyak kali banjir, dan berapa kali runtuh dan dibina balik. Ada satu gambar Kaabah banjir tahun bila 1930-an, gambar lamanya gambar. Ada budak tengah berenang, orang ambil gambar. Kalau tuan-tuan tengok di muzium, ada gambar tu Kaabah banjir, dan ada budak yang tawaf dalam keadaan berenang. Masya Allah. Rupanya tuan-tuan, laki-laki yang berenang tu, budak tu, waktu dia berenang tu, umur dia 12 tahun. Dan dia hidup sampai umur 80 tahun. Dia cerita balik pengalaman dia mengerjakan tawaf dalam keadaan banjir. Dalam banjir tu dia tawaf pun tak. Masya Allah. Dan orang ambil gambar dia. Gambar tu boleh ditengok di muzium. Dan saya rasa tuan-tuan pun boleh Google tengok gambar Kaabah ketika banjir. Itu banjir zaman moden. No, banjir zaman Nabi Nuh.
Kemudian Allah perintahkan Nabi Ibrahim bina balik Kaabah. Maka dia pakat dengan anak dia. Anak dia mengumpulkan batu. Bapa dia pergi susun batu buat Kaabah. Perbuatan anak dia menyusun batu-batu tadi diletakkan di satu tempat, membatukan tempat itu namanya Hijir. Siapa anak dia? Ismail. Maka lekatlah namanya Hijir Ismail di tempat anak dia letakkan batu. Nabi Ibrahim pula buat pelekat bata. Tempat yang dia lekatkan bata tu nama dia tempat dia berdiri. Batu tempat dia letak tu nama dia makam. Hari ni ada lagi nama dia makam Ibrahim. Bila dah siap Kaabah, Nabi Ibrahim doa, Rabbana wab'ath fihim rasulan minhum yatlu alaihim ayatika wa yuallimuhumul kitab wa yuzakki wal hikmah wa yuzakkihim. Ya Allah, utuskanlah kepada penduduk di sini, Rabbana wab'ath fihim, wahai Tuhan kami. Amin. Rabbana, amin, kata anak dia. Wab'ath fihim, bangkitkanlah, utuskanlah daripada kalangan mereka seorang rasul. Yatlu alaihim, dalam ayat yang lain disebut hampir sama juga. Dalam ayat ni yatlu alaihim, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau, yang akan mengajarkan kepada mereka kitab dan kebijaksanaan, dan yang akan menghapuskan, menyucikan mereka. Tuan-tuan, Nabi Ibrahim doa, anak dia doa, amin. Selepas berdoa, bila Allah makbulkan doa? Bila Allah makbulkan doa 129 surah Al-Baqarah? 29 generasi selepas itu. Ada yang kata 1855 tahun selepas Nabi Ibrahim berdoa, barulah Allah makbulkan doa Nabi Ibrahim, baru Allah bangkitkan Nabi Muhammad. Beribu tahun selepas itu. Kak Som baru berdoa kemarin, Ya Allah, bagilah anak aku dapat kerja pi temu duga tu, amin ya rabbal alamin. Kemarin tiba-tiba syarikat telefon, ruka cerita dimaklumkan awak gagal ya dalam temu duga, terima kasih. Malas mak doa dah, tak mau doa dah, tak dapat pun, baru doa kemarin. Yang Nabi Ibrahim 1000 tahun, dekat 2000 tahun berdoa, baru Allah makbulkan. Nabi Ibrahim berdoa berpuluh-puluh tahun nak dapat anak. Dah tua dah, baru dapat anak. Ada yang kata 80-an, ada yang kata 90-an. Umur dia baru dapat anak. Kak Sum baru menikah 4 tahun, doa Allah tak bagi, malas lah doa. Tak larat. Ambil pengajaran tu. Lepas-lepas tu siap, Allah kata wa'azzin fin nasi fil hajj, panggil orang untuk mengerjakan haji. Nabi Ibrahim panggil, oi, mari buat haji. Mana ada orang? Depa dua beranak campur dengan isteri, 3 orang. Oi, mari buat haji. Tak bantah. Mana ada Nabi Ibrahim bantah? Tak pula dia kata, Ibrahim, ya, panggil orang buat haji. Kaabah dah siap ni, panggil. Tuhan, kalau nak panggil-panggil pun tengok orang lah. Mana ada orang? Tengok-tengok lah juga. Ada tak Nabi Ibrahim tanya? Tak. Dia panggil, labbaik Allah. Mailah, kita pun sambut. Labbaik Allahumma labbaik. Kita pun sambut. Hari ni mana pernah berhenti? Di Mekah ada saja orang tawaf. Tak pernah berhenti orang buat sa'i, tak pernah berhenti orang semayang. Berkat doa dari Nabi Ibrahim. Perangai Nabi Ibrahim, tak ada orang pun seru, tak ada orang pun seru. Lama-lama apa? Tak berhenti orang sujud di Mekah. Tak berhenti orang tawaf. Tak berhenti, tuan-tuan. Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, lahirkanlah manusia daripada orang Mekah.
daripada Mekah ni lahirkan satu manusia yang akan jadi Nabi, ya Allah. Beribu tahun selepas itu baru Allah makbulkan doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Nabi Ibrahim mendoakan supaya diutuskan Nabi, dilahirkan Nabi. Mari zaman. Walaqad arsalna Musa biayatina an akhrij qaumaka minaz-zulumati ilan-nur. Dan telah kami utuskan Musa kepada kaumnya dengan ayat-ayat kami untuk mengeluarkan kaumnya daripada kegelapan kepada cahaya. Apa dia ayat-ayat Nabi Musa? Pertama, kitab Taurat. Dua, mukjizat. Lontarkan, pukulkan laut terbelah. Pukulkan batu, keluar 12 mata air. Asyrata aina, keluar 12 mata air. Kemudian Nabi Isa letak tangan dia di ketiak ni, letak macam ni, bila diangkat tangan dia bercahaya terang menderang. Jadi bercerah semua ni hak gelap ni. Lagi Nabi Musa, negara Mesir dilanda dengan katak, dilanda dengan kutu, dilanda dengan darah, dilanda dengan belalang. Nabi Isa doa, hilang segala bala-bala. Ayak ni tukar jadi darah. Makanan habis rosak, belalang makan. Kutu ni duduk terbang dalam rumah, duduk terbang merata ni. Orang tak boleh buat apa dah. Buka tudung periuk katak dalam. Duduk atas katil katak, duduk bawah katil katak. Katak mai seram Mesir. Fir'aun kata dekat Nabi Musa, "Hey Musa, mintalah pada Tuhan kau hilangkan balak-balak. Kalau hilang, aku akan beriman pada engkau." Nabi Musa minta pada Allah, Allah hilangkan semua. Seronok orang Mesir, seronok Fir'aun. Kemudian Fir'aun kata, "Hey Musa, dulu aku dengar depa kata hang ni ahli sihir. Sekarang baru aku percaya betul hang ahli sihir." Tak mau juga beriman pada Nabi Musa. Kemudian kata Allah dalam surah Ibrahim ayat yang kelima, kata dia apa? Wazakkirhum bi ayyamillahi. Hey Nabi Musa, ingatkanlah umat kamu dengan hari-hari Allah. Hey Nabi Musa, ingatkanlah umat kamu dengan hari-hari Allah. Diperingatkan supaya kita sebut hari-hari Allah. Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Itukah hari Allah Ustaz? Ahad, Isnin, Selasa, Rabu, Khamis, Jumaat, Sabtu. Itukah hari Allah? Itu hari dalam seminggu. Habis itu hari-hari Allah apa? Hari-hari Allah ialah hari-hari yang dipanggil Allah memberikan nikmat kepada engkau. Sebut nikmat itu. Ibnu Katsir dalam tafsiran dia mengatakan, ayyamillah, hari-hari Allah memberikan nikmat, kau sebut. Allah perintahkan Nabi Musa, sebut nikmat yang Allah bagi. Sebut. Apakah nikmat yang Allah bagi pada kita? Yang kita ingat nikmat yang Allah bagi pada kita berat, musangking, duit, cowai. Dulu tak ada cowai. Lah ada cowai lah, tak payah duk jerayak lah. Main tekan keluar yang hangat. Setengah orang dia cuku, hak kita cowai. Senanglah Ustaz, oh nikmat sungguh lah. Pergi Mekah naik kapal terbang. Dulu naik kapal laut. Nikmatlah. Hei kak oi, takkan nikmat ni naik kapal terbang, nikmat pakai tudung. Dulu tudung semua warna putih. Cuba tengok lah telekung ni macam-macam color. Hak warna putih tinggal sikit sekarang. Hak merah ada, biru ada, hitam ada, hijau ada. Alhamdulillah lah. Dulu nak main masjid ni naik gerek Ustaz, oi lah naik kereta dah. Itu nikmat. Tapi kenapa tak sebut satu nikmat? Apa dia? Awak menjadi umat Nabi Muhammad.
Itulah nikmat. Wa ma arsalnaka illa rahmatal lil alamin. Kita menjadi umat Nabi Muhammad. Nikmat yang besarnya Allah utuskan Nabi Muhammad kepada kita. Kita pula jadi umat dia. Maka bersyukurlah awak dapat Nabi. Maka ingatlah hari-hari itu. Hari apa? Hari baginda dilahirkan. Ingatlah. Hari baginda dapat Quran. Nuzul Quran. Ingatlah. Hari baginda berpindah. Ingatlah. Hari Nabi naik ke langit. Ingatlah. Allah kata ingat. Zaman sekarang bukan macam zaman dulu. Zaman dulu kalau jumpa ustaz, jumpa tok guru, jumpa asatiza, orang hormat. Dulu opah saya, atuk saya, tok wan saya ni orang panggil tok guru. Isteri dia orang panggil mak guru, suami isteri tok guru. Kami ni asal pada satu mufti. Keturunan saya dulu mufti. Jadi bila dapat lapis-lapis anak cucu ni, ada sekolah pondok, ada madrasah. Jadi saya waktu kecil-kecil ni duk teringat depa ni mai belah kayu api. Potong kayu api, susun. Depan laman rumah tu susun kayu api. Masa tu mana ada gas, mana ada minyak tanah. Dapur minyak tanah hak jenis kaca pun tak ada. Semua pakai duit tiup dengan buluh. Jadi yang datang mari hantar kayu api ni, anak-anak murid mereka, saya budak-budak kecil besar-besar dia, duk teringat. Naik tangga di rumah saya tu, dia ada tempayan. Saat lagi ada gayung buat pada tempurung, nak naik tu ambil air dalam tempayan, basuh kaki naik. Air tempayan ni tak pernah kering. Anak murid dia duk isi untuk orang basuh kaki. Saat lagi bila nak menuai padi, depa buat hak mak saya, pak apa nama keluarga saya dulu. Lepas tu baru depa buat hak depa. Yang paling saya seronok bila hari raya. Depa nak pergi sembahyang raya, depa singgah rumah tu. Main jumpa tu, bagi kuih raya apa semua, baru depa pergi sembahyang raya. Bukankah ini nikmat? Maka nikmat menjadi umat Rasulullah hendaklah disebut. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Adapun nikmat yang Allah bagi kepada engkau, hendaklah engkau sebut. Nikmat yang Allah bagi apa dia? Diutuskan kita akan Rasul Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan sebab kita ni jadi umat Nabi, ya Allah, kita duduk sekejap dalam kubur. Nak banding umat Nabi Nuh, Nabi Adam. Dengan sebab kita jadi umat Nabi Muhammad, awal dibangkit di hari kiamat. Dengan sebab kita jadi umat Nabi Muhammad, Nabi Muhammad bagi syafaat pada kita. Dengan sebab kita ni jadi umat Nabi Muhammad, Allah sayang pada kita. Banjir belah sana, belah sini tak banjir. Mai jadi umat Nabi Nuh, macam semua kena. Hak satu kapal selamat. Berapa banyak yang bantah Nabi, berapa banyak yang tak suka kat Nabi. Tapi kalau Allah turunkan bala pun, tak macam umat dulu-dulu. Dulu orang benci Nabi Lut, orang benci Nabi Saleh, orang benci Nabi Nuh. Allah turunkan bala pada mereka, seolah-olah mereka tak pernah ada dalam dunia. Tetapi untuk kita umat Nabi Muhammad, berapa ramai yang benci Nabi, berapa ramai yang tak suka Nabi Muhammad, Allah masih simpan bala tu. Allah masih simpan lagi. Kalau dia bagi pun sikit-sikit di tempat yang tertentu, tempat lain tak kenal. Kerana apa? Kerana doa daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tuan-tuan yang saya muliakan, yang terakhir. Baik. Daripada mula beranak sampai kita mati, ini dipanggil umur.
dalam tempoh tu macam-macam benda berlaku. Kalau berlaku dekat Nabi, umur Nabi, baginda lahir di mana, bila, yang membidankan ibunya, siapa yang menyambutnya, apa yang terjadi pada hari kelahiran baginda, macam-macam. Kemudian berapa lama mak dia jaga, kemudian siapa yang datang ambil. Orang lain semua dah dapat baby, Halimatu Sa'diyah aja yang belum dapat baby. Nak ambil tak ambil Muhammad ni? Kalau tak ambil kan balik kampung kan malu pula, pergi ke Mekah tak ada bawa orang balik, budak balik. Ambil je lah walaupun anak yatim. Sebab mereka ni tahu bawa anak yatim ni sekali lagi banyak masalah. Bayaran, payment lah apalah ada kan nak bayar. Dia kata ambil lah abang oi. Tengok budak ni pun sejuk mata ni, ambil. Naik keledai yang paling slow sekali, tapi bila berjalan paling laju sekali. Habis dia potong segala hal lain ni. Belah sini ada susu, belah sini tak ada susu. Yang sini untuk anak susuan yang lain. Untuk Nabi Muhammad tak ada lagi. Nabi Muhammad letak saja susu dekat dia, keluar susu. Daripada tak ada susu jadi susu. Bila dah bela Nabi Muhammad, murah rezeki. Susu kambing menjadi-jadi, tanaman pula menjadi-jadi. Nabi Muhammad makin membesar. Tiba-tiba tengah duk main, orang lari bagi tahu ada orang belah dada Rasulullah, dada Nabi Muhammad. Kemudian Nabi Muhammad ni pula duduk di situ menjadi kesukaan, menjadi kegembiraan kepada mereka. Bila dengar kata belah dada ni, takut mak susu dia, hantar balik pada Aminah. Bila Aminah bela ni, nak teringat pada bapak, teringat pada arwah suami, jom pi tengok kubur bapak sat. Dalam pi tu pula sakit pula, meninggal pula. Bila meninggal bawa balik ke Mekah, Tok Wan bela. Bila Tok Wan bela, Tok Wan pula tua tak larat, mati pula. Duk pula di rumah Abu Talib, pak menakan, dia pun miskin, anak pula ramai. Bela Nabi Muhammad dengan penuh kasih sayang. Dan Nabi tahu aku ni numpang rumah orang. Nabi pun kerja juga, pi bela kambing semua. Bila meningkat remaja, budaknya segak, orangnya baik, sampai orang panggil dia Al-Amin, yang sangat amanah. Dah jadi remaja apa semua, join perang. Orang perang dia pun perang. Nabi Muhammad orang berani. Bila dah sampai pada satu peringkat kematangan, mula memikirkan tentang masa depan. Jom kita buat bisnes, kita berniaga, ambil barang-barang Khadijah. Bawa barang balik, untung Khadijah suka. Orang kata, kamu kahwinlah Jahoi dengan Muhammad, dia tu bagus, nampak jujur. Cerita-cerita meminang, nikah apa semua, kahwin. Bila kahwin dapat anak, bila kahwin dapat anak, bila kahwin dapat anak. Ini dipanggil apa? Ini dipanggil umur. Sampai satu peringkat, Nabi Muhammad tengok orang duduk buat tak kena pada Kaabah. Orang duduk pusing Kaabah dengan telanjang, sambil bertepuk tangan, sambil duduk bersiul, bertepuk tangan. Nabi tak boleh tengok. Nabi duduk di atas Gua Hira, dalam Gua Hira. Tak mau tengok, tak mau campur, tak mau buat. Nabi ni orang bersih. Dia bukan suka benda-benda. Tengok benda tak kena, dia lari. Dia tak mau. Dia bukan macam kita ni. Kalau ada orang telanjang, pakai rakam. Hak telanjang tu gila pakai rakam. Gila pun gila. Tu pun kita kata kita baik. Lepas tu dia mari turun Jibril. Iqra'. Iqra'. Balik ke rumah, duk ketak-ketak-ketak-ketak lah. Zammilu ni, zammilu ni, zammilu ni. Selimutkan aku, Jah. Jah, selimutkan aku, Jah. Selimutkan aku, oi. Pasal apa ni? Ada benda main peluk aku. Benda tu main suruh aku baca apa ni, aku takut. Jangan takut, wahai suamiku. Allah akan jaga engkau. Sebab engkau ni selalu menolong orang. Engkau ni selalu sedekah ke orang. Engkau ni selalu bagi makan pada orang. Engkau ni sambung silaturahim. Allah tak akan sia-siakan engkau.
tak puas hati, besoknya bawa pergi jumpa Warakah bin Naufal. Warakah kata, kalau aku hidup lagi zaman tu, aku akan bantu kamu wahai Muhammad. Yang datang pada kamu tu Jibril, dia juga datang pada Nabi Musa alaihi salam. Bila Nabi Muhammad bangun tidur berselimut, Allah kata, "Qum, bangun. Fa'anzir, bagi peringatan. Sekarang kamu dah nabi. Dulu orang suka, dulu orang sayang. Bila Nabi sebut aku adalah nabi, orang mula benci Rasulullah. Orang mula boikot Rasulullah. Dulu semua sayang. Bila Nabi kata aku ni nabi, semua orang benci." Tuan-tuan, ini dipanggil apa? Ini dipanggil rentetan masa hidup Nabi. Dalam bahasa kita nama dia umur. Umur. Baik. Allah sebut dalam Quran. Yasin wal Quranil Hakim. Yasin, demi Al-Quran yang bijaksana. Demi Al-Quran yang bijaksana. Allah bersumpah. Demi Al-Quran, Allah kata Al-Quran tu bijak sangat. Tuan-tuan ada masalah keuangan, Quran ada. Sebab tu saya seronok hari ni dengar khutbah di negeri Kedah, cerita bab hutang. Kita hak dengar tu pun macam kata kat aku ya. Tah-tah tu imam hak baca khutbah pun perasan tak? Ni macam aku ke? Aku hutang. Yang manusia hari ni jadi susah hati, yang jadi tak tenteram pasal apa? Pasal hutang. Makcik pasal apa makcik? Tu dia ada hutang makcik RM40,000. Tentu? Tahu bila nak bayar? Tahu pi umrah tak tahu hutang makcik tak bayar. Makcik tak minta. Minta dia kata mana bukti? Masa bagi itu tak ada buat surat. Tak ada apa kan sepupu surat apa? Tadi Tok Imam sebut dia baca satu ayat Quran, bila bagi hutang tulis. Bila bagi hutang saksi. Hang bagi ke abang ke, hang bagi ke sepupu ke, dua pupu. Ada kita ikut Quran, bila hutang tulis. Tak. Ada kita ikut Quran, jangan ambil riba. Tak. Kemudian kita pening kepala, saya banyak hutang, saya banyak hutang. Nak hutang apa? Ha, hutang 9 tahun RM70,000, selepas 9 tahun hang bayar RM140,000. Hang beli rumah RM400,000, hang ambil 25 tahun, hang bayar pula jadi 1.2 juta. Hang bekerja untuk bayar hutang. 40 tahun kerja, 30 tahun kerja hanya untuk bayar hutang. Sedangkan Allah jadikan kita, kita ni lahir dari mak kita tak ada hutang. Sa-sa kata habis SPM, masuk universiti, terus berhutang RM25,000. Akhirnya hidup kita jadi hamba hutang. Cubalah elakkan hutang. Quran ajar kita. Kalau nak berhutang, ada cara. Tuan-tuan ada masalah apa? Masalah keluarga. Al-Quran jalan penyelesaian dia. Tuan-tuan ada masalah kejiranan. Tuan-tuan ada masalah dalam berhadapan dalam negara antara bangsa. Quran ada jawapan dia. Masalah dia sekarang, kebijaksanaan Al-Quran tu tak dipakai. Al-Quran hanya untuk orang mati, untuk musabaqah, untuk malam Jumaat. Sistem tak diambil. Nabi Muhammad, Allah Ta'ala tinggalkan dia Quran untuk kita. Allah juga dia bersumpah demi masa, wal asri, demi masa. Maknanya masa ni sangat hebat. Kita dah umur 70 tahun tapi tak rasa pun 70 tahun. Habis tu rasa apa? Sekarang kita rasa. Kita dah hidup 80 tahun.
tak rasa pun 80 tahun. Yang kita rasa sekarang. Sekarang. Tak ada yang ni, tak ada lah kita. Masa kita diperuntukkan. Hebatnya masa, tuan-tuan, tak boleh diulang. Allah bersumpah dengan masa, wal asri, wal fajri, wal duha, wal laili, wal nahar. Allah sumpah. Allah juga bersumpah dengan buah. Watin, wazaitun. Maknanya, buah ni hebat. Satu buah tin, satu buah zaitun. Yang kita selalu ambil, larut tin. Dengan cangkat tin. Biji timah. Kenapa tak makan buah tin? Kenapa tak jadikan amalan minyak zaitun? Allah bersumpahkan demi zaitun. Jom tuan-tuan jadikan amalan. Mesti terbaik. Minyak zaitun ni mesti terbaik. Kalau tidak, Allah tak bersumpah demi buah zaitun. Abang-abang sakit jantung, zaitun. Abang-abang belum sakit jantung, zaitun. Ni untuk usus, zaitun. Allah bersumpah dengan bukit, Waturi Sinin, Bukit Tursina. Allah bersumpah dengan tempat, Wahadal Baladil Amin, demi Mekah yang aman. Maknanya Mekah tu hebat. Allah juga bersumpah di dalam Al-Quran dengan bintang. Wan nazi'at gharqa wan nashitati nashta. Demi bintang yang laju, demi bintang yang slow. Ada juga malaikat yang Allah sumpah bukan bintang. Ulama-ulama tafsir kata wan nazi'at, malaikat yang mencabut nyawa. Demi malaikat yang mencabut nyawa dengan keras. Wanashitati nashta, demi malaikat yang mencabut nyawa dengan lemah lembut. Dua pendapat tu. Nazi'at. Allah juga bersumpah dengan matahari, bulan, bintang. Allah bersumpah dengan alam. Maknanya benda-benda tadi adalah hebat. Tetapi ada satu ayat di dalam Al-Quran, Allah bersumpah dengan orang. Satu-satunya ayat Allah bersumpah dengan orang. Surah Al-Hijr ayat 72. La amruk innahum lafi sakratihim ya'mahun. Demi umur kamu, wahai Muhammad. Demi umur kamu, wahai Muhammad. Maknanya umur Nabi Muhammad sangat istimewa. Bila daripada mula dilahirkan, kemudian dia duduk dengan Halimah, kemudian Halimah bahagia, semua bahagia, kemudian dia dibelah dada, kemudian diserah balik pada mak dia, kemudian mak dia mati, tok dia belah, pak menakan dia belah. Dia jadi orang yang hebat, anak muda yang hebat. Boleh bawa batu Hajarul Aswad, letak, kemudian letak pula di sudut kabilah, di dalam Kaabah, di penjuru Kaabah. Nabi Muhammad dipanggil Al-Amin. Nabi Muhammad bawa berniaga. Nabi Muhammad kahwin. Itu namanya apa? Umur. Sampai bila? Sampai baginda mati. Itu dipanggil apa? Umur. Allah kata, demi umur Nabi Muhammad. Maknanya umur Nabi Muhammad hebat. Okay. Lepas sembahyang subuh, dia mai jumpa saya. Dia kata, ustaz nak tanya sikit. Ya. Apa hukum bersunat? Berkhatan? Apa hukum? Untuk anak perempuan. Dalam mazhab kita, baik lelaki ke, baik perempuan ke, bersunatlah, berkhatan lah. Buat. Tak, kalau saya tak nak buat, ustaz nak kata apa? Kau suka kan? Bukan anak aku. Punya tak mau buat kat anak perempuan dia.
Saya tanya, kenapa tak nak buat? Dia kata, Allah menciptakan manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Allah lahirkan manusia ke dunia ni melalui ibu mereka. Kemudian, bila dah besar sikit, kena sunat. Dalam Quran kan sebut, Allah jadikan manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Kenapa nak potong-potong lagi? Seolah-olah yang kita potong tu menidakkan ciptaan Allah yang baik. Di mana ayat-ayat? Di mana ayat dalam Quran yang abang baca tu? Laqad khalaqnal insan fi ahsani taqwim. Abang tak baca ayat lain pula? Tak baca ayat lain pula? Bukan satu ayat. Perintah bersunat ni pun perintah Allah. Okey ustaz, boleh tak ustaz tunjuk kat saya mana ada ayat dalam Quran suruh bersunat? Bang, dalam agama kita, manusia yang mula-mula bersunat ialah Nabi Ibrahim. Allah perintahkan Nabi Ibrahim bersunat. Dan dalam riwayat sebut dia bersunat dengan kapak. Bukan kapak potong kayu tu. Assalamualaikum pak. Ada. Dia bawa kapak tu. Tu cerita keluarga 69. Kapak kecil tu. Maka bukankah ada di dalam Al-Quran satu ayat, ikutlah kamu millati Ibrahim hanifa, ikutlah kamu syariat Nabi Ibrahim. Salah satu syariatnya apa dia? Syariatnya ialah bersunat. Sebab tu Nabi Muhammad bersunat, sahabat-sahabat bersunat. Allah perintah. Jadi yang abang tak nak sunat ni siapa? Tak, saya pegang ayat Quran. Allah kata dijadikan manusia sebaik-baik bentuk kejadian. Baik, bagus. Abang, cuba buat tangan macam ni. Cuba buat tangan macam ni. Dia pun buat depan saya. Daripada lepas subuh gelap sampai jadi cerah. Sampai cerah. Nak bagi terang. Buat lagu ni. Ha. Abang tahu tak ni menatang apa? Kuku. Pendek kuku abang. Ha, potong. Pasal apa abang potong? Bukankah kuku ni sebaik-baik kejadian yang Allah bagi? Biar dia panjang, potong siapa? Abang rambut abang pendek, pasal apa abang potong? Biar dia panjang. Biar dia panjang. Pasal apa tak potong? Sebaik-baik kejadian. Kuku abang potong, rambut abang potong. Ya hak ni abang tak nak potong, pasal apa? Yang ni pun ada arahannya, yang ni pun ada hukumnya, yang ni pun ada perintahnya. Abang pilah mengaji lagi ya bang. Saya pi ke China. Ambil wuduk kat masjid musim sejuk. Ingat boleh tahan. Sejuk-sejuk pun boleh ambil wuduk, boleh tahan. Rupa-rupanya tak tahan sejuk. Dekat kolah tempat dia puas pipe ayak semayang tu. Saya tengok kentola good morning punya Allah banyak duk sidai. Depa ni dobi ke apa? Saya pun duk bila depa ambil wuduk saya tengok. Pakcik-pakcik ni, apek-apek ni, hak Muslim ni ambil wuduk lepas-lepas depa ambil wuduk, depa ambil kentola tu depa lap muka, lap tangan, lap sidai balik. Oh, kentola ni hak lap depa. Saya pun pergi ambil wuduk, pergi ambil wuduk dah habis pula. Pakcik tu bagi kat saya kain tolak. Suruh lap juga. Dah, duk terbayang dia. Lap, tak mau. Buh, muka saya, jerawat muka saya. Saya. Ada mazhab, lepas ambil wuduk, boleh keringkan. Ada mazhab kata, tak payah keringkan. Dia kering sendiri. Dua-dua betul. Bila kita pi tempat sejuk, baru kita tahu kenapa mazhab ni kata, sila keringkan. Ada tempat yang tak payah lap, dia akan kering sendiri dia. Ada tempat yang macam itu.